Halo Sobat Amis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, masih seputar ikan hias. Video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Yaitu pada video sebelumnya saya setting akuarium khusus untuk ikan predator. Nah, ini adalah kondisi akuarium setelah 1 kali 24 jam dan siap untuk dimasukkan ikan penghuninya. Ikan apa yang akan masuk di sini? Mari kita lihat. Nah, ini dia ikannya, saya masukkan adalah ikan cana auranti. Begitu tadi saya masukkan, kelihatan bahwa warna ikan ini menjadi sedikit pucat ya, atau agak pudar. Kita biarkan dia untuk menyesuaikan dengan lingkungan barunya. Untuk penyesuaian itu tergantung daripada mental ikannya sendiri. Kalau memang mentalnya sudah bagus, biasanya dia akan cepat menyesuaikan atau tidak stres. Tapi kalau ikan yang mentalnya belum bagus atau masih dalam progres ya, biasanya dia akan stres dulu. Nah, tampak ikan ini juga masih sedikit belum menyesuaikan ya. Ini kira-kira nanti butuh berapa lama, kita lihat saja. Ini untuk warna ikan sudah mulai berubah ya, yang tadinya pucat sudah mulai keluar warna aslinya, yaitu ada warna kuning maupun warna biru pada sirip bawahnya. Kemudian diajak interaksi, dia sudah mulai merespon. Thank you.
Jadi sekarang ikannya sudah mulai settle ya, sudah menguasai akuarium ini. Nah, saatnya kita beri makan. Untuk makanan sehari-harinya ikan ini saya gunakan udang kering ya, udang kering yellow. Nah, ini produk dari Tamfish Aquatic. Respon terhadap makanan rupanya belum terlalu bagus ya, mungkin dia masih menyesuaikan. Apalagi di sini ada ikan kecil, ini biasanya sudah hilang ya, sudah dimakan ya, tapi ternyata dia belum merespon bahwa ada ikan kecil di situ. Bisa pancing dengan menggunakan ikan kering juga belum mau mendekat. Ternyata setelah beberapa menit ikannya mulai merespon ya kan ya, jadi ikan kecilnya udah disambar tadi ya. Jadi memang betul dia sudah berpuasa di sini ya. Nah, sudah settle dan yakin bahwa ini adalah akuarium buat dia. Setelah kurang lebih 10 menit ternyata dia sudah benar-benar menguasai akuarium ini, sehingga saya kasih makan juga dia udah mulai makan. Itu dulu yang bisa saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.